Kylie, where Kylie come here? Oh, yes. Where is it? Yes, pretty girl. Oh, El Journey, terima kasih semuanya atas encore-nya. Terima kasih. Wede, Ellie Journey. Wes. Oke semuanya, jadi tadi kami sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Bowling Gunbow atau Harapan Bowling. Dan yang kedua ada 16 Warna Crayon Mimpi. Gimana semuanya, masih semangat gak nih? Masih. Masih? Ya tapi sayangnya kita sudah sampai di lagu yang paling terakhir. Semoga di lagu yang terakhir ini dapat menghangatkan hati kita semua ya. Dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Ramune no Nomikata atau cara meminum Ramune. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Bono song. Gimana hari ini, seru gak? Seru. Sekali lagi, seru gak? Seru. Jadi langsung aja ya. Ellie mau ke tengah boleh? Boleh Ellie? Boleh. Oke, jadi hari ini kita akan merayakan ulang tahun Ellie. Kita nyanyi happy birthday buat Ellie dulu ya, bareng-bareng semuanya. Okay. Satu, Enggak, ya Cici. Yuk, satu, dua, tiga. Happy birthday Ellie. Happy birthday. Happy birthday Ellie. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Katrin, udah Katrin, Katrin. Oke, okay, sambil nyanyi ya. It, serem banget. Bisa ya. Noob, Ati Noob. Mute. Aku dong, Katrin. Katrin, kami mute, Katrin. Ini satu lagi kamu. Wow. Udah kalian berdua ulang tahun, sana. Selamat berumur 23, Mute dan Katrin. Yaudah, sambil nyanyi yuk. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, happy birthday. Make a wish dulu buat Ellie. HBD. Berdoa dipersilakan. Amin. Tadi gue doa apa? Iya. Oke, tiup ya. Gua debus pakai tangan. Yeay. Ayo yang tadi udah ribut, kakak aku udah bikin pesannya. Ayo, silakan silakan. Siapa yang bacain? Iya, ada surat nih. Dari siapa buat Ellie? Dari aku. Yeay. Oh. Kok enggak ada gimmick-gimmick kayak gitu sih, Kak? Kak Cika, OT-nya nelpon pas gue di bawah. Iyalah kan kita satu kosan ya. Aneh. Sudah apa? Sudah aja, Kak.
Yuk. Itu kenapa dipegang? Jangan dipegang-pegang. Taruh. Ini listrik. Iya, taruh. Oke. Hai Ellie, happy birthday. Sepertinya ini surat pertama yang ditulis buat birthday Ellie setelah beberapa tahun kita temenan. Ini first banget. Panjang ya, yang panjangnya. Ya kan? Iya. Yang panjang. Bener-bener. Tadinya mau ditulis poin-poinnya aja, tapi nanti kayak jadi kayak presentasi PowerPoint. Jadi cukup lama untuk nulis surat ini karena sebenarnya tahu apa yang mau disampaikan. Hanya cara untuk menyampaikannya yang membuat surat ini lumayan membingungkan. Tapi sembari menulis surat ini sudah terlihat apa yang ingin disampaikan. Capek nih, bener sih, gue baca sendiri. Ya. Jadi ada tiga hal yang mau disampaikan, yaitu terima kasih, maaf, dan juga harapan untuk lu. Ellie, terima kasih banyak telah bisa bertahan sampai sekarang. Sudah menjadi seorang Ellie yang sekarang. Terima kasih karena sudah bisa menghibur banyak orang. Terima kasih juga untuk kerja kerasmu selama ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk semua orang. And special thanks juga sudah jadi teman aku dan Mute. Peluk Teh. Balik gak? Iya, iya, iya sayang, maaf ya. Yuk. Kodamnya keluar nih kayaknya. Dan juga maaf kalau kadang dunia ini tidak ada di pihakmu. Walaupun kamu sudah banyak hal yang harus kamu lalui, maaf mungkin belum banyak orang yang bisa membalas apa yang sudah kamu beri dengan cara yang seharusnya. Maaf juga kalau kadang kerja kerasmu bisa jadi tidak sesuai apa yang kamu harapkan. Wow. Maaf, sebagai teman aku juga belum bisa banyak membantu kamu dan kadang terkesan kurang peduli. Tapi try my best to be your friend ya. Tapi dari semua itu selalu berharap semua yang terbaik buat Ellie. Semoga wish-wish yang diharapkan bisa Tuhan beri juga. Semoga semakin banyak bertemu orang baik dan juga semakin dikelilingi orang baik. Tahun ini juga katanya mau kuliah ya. Pengen semangatin tapi pasti udah banyak dengar dari orang-orang kan. Jadi semoga kuliahnya lancar dan dapat apa yang kamu harapkan di situ ya. Dan terakhir wish yang selalu lu harapkan. Ellie Chiyu. Selamat. Dan sekali lagi happy birthday Ellie. Semoga kejelasan dalam hidup lu semakin terlihat. Wish tahun lalu yang akan tetap akan dipakai lagi tahun ini. Dan titipan dari Mute, Yute, Stel. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ah. Kali jangan menyerah karena aku dan Kak Gita dan De Angelina, Julia selalu ada di sisi kamu. Yeah. Ayo di sini De, tolong traktir kita bertiga. Terima kasih. Cepat sembuh juga. Maksud gue apa sembuhnya? Jiwa iya sih. Udah. Panjang. Panjang okay. Satu halaman. Makasih ya. Udah. Nah buat Ellie ada yang mau disampaikan gak buat Gita dan Mute? Makasih bro. Thank you for everyone and keep healthy and take care, be careful. Bye. Sebenarnya nggak tahu sih aku mau bilang apa karena kita tuh sama-sama gengsi. Soalnya kayak sebenarnya kita satu kosan tapi kita emang masing-masing aja nggak sih ya, kita punya privasinya masing-masing walaupun tahu sih. Orang aneh sama orang aneh disambungin jadi kayak ya udah masing-masing terima kasih ya. Terima kasih juga udah menjadi teman aku walaupun awalnya dipertemukan dengan gimmick tapi aku sangat bahagia karena gimmicknya ini
last forever, amin. Amin. Terus aku menemukan teman yang apa ya, mengerti aku secara batiniah, jiwaniah, hewaniah. Enggak, maksudnya kita sama-sama suka hewan, terus kayak nyambung, bener, betul bener sekali. Terus untuk Mute juga, walaupun dia paling kecil, tapi dia yang paling pengertian, terus selalu nanya aku. Sebenarnya aku tuh, mungkin kalian merasa kalau misalnya kadang aku tuh menjauh dari kalian, atau menarik diri gitu kan. Selalu kayak menyimpan semuanya sendiri, enggak juga sih, padahal kadang kan aku suka roar sendiri ya. Cuman terima kasih, apa ya, walaupun kalian diem-diem, dia gak kulkas kok, dia udah mencair ya sama aku. Iya, freonnya udah habis. Tetap mengerti, iya, freonnya udah habis, tetap mengerti kayak walaupun gak ditunjukkan, tapi aku bahagia kalian selalu ada di sisi aku, karena aku anak rantau, terus nemenin aku, kalau misalnya aku wow. Biar enggak, maksudnya kayak waktu aku kehilangan arah, waktu kayak aku lagi bener-bener down banget, terus kayak semangat Eli, semangat Eli, semangat. Iya, waktu sebenarnya aku beberapa belakangan ini sempet kayak ya aku lost sendiri gitu kan, walaupun tetap hahihi, tapi aku ngerasa kayak ya, tapi untungnya aku baik-baik aja. Mungkin aku gak akan cerita banyak sekarang, tapi mungkin nanti ya kalau udah kelulusan aku, tapi gak sekarang. Jauh, masih jauh, makanya tungguin. Iya kan? Ya terima kasih untuk menemani aku waktu aku lost. Gak ada apa ya, orang tua di sini yang buat ngingetin aku, ada kalian, ada Mami Mimong yang TikTokan terus. Sekarang udah ngajarin Mami Gitar Rong, ya kan? Makasih juga Mama-mama Gitar Rong, Mama-mama Mimong, Tante Mimong, iya udah nemenin aku juga sebagai orang tua aku di sini. Seperti itu. Mungkin nanti kurang dan lebihnya kita nanti aja lah ya. Iya ya. Mau tahu kan? Makanya tunggu showroom kita. Nanti aku bakal cerita di showroom aja. Oke, gitu Ci. Dah. Dan sekarang buat harapan Eli ke depannya dan boleh sampaikan buat teman-teman semua. Wih. Makasih udah bantu aku, dukung aku, support aku. Iya, dukungnya support lah ya. Keluarin banyak waktu, keluarin materi, bikin project. Semuanya kalian luangkan untuk aku dengan ketulusan. Sebenarnya aku bingung kayak mau kasih ke kalian apa, karena aku bingung banget mau ngasih rasa terima kasihnya gimana. Mau lewat karya juga aku ya, gimana ya, bingung ya. Tapi semoga apa ya, dengan keberadaan aku yang buat kalian tertawa, terhibur, walaupun gak bisa semua banyak orang suka sama aku, tapi cukup kalian yang kayak ya itu aja juga gak apa-apa, kalian terhibur sama keberadaan aku. Terima kasih banyak. Emang aku ini maksudnya susah untuk dimengerti, maaf ya Gemini ya. Cuman alhamdulillahnya kalian cukup mengerti aku, terima kasih ya. Terus apalagi ya, panjang ini harus panjang. Secukupnya. Oke. Oke, terima kasih ya untuk Heli Smiley. Wede, sebenarnya aku marah sih karena aku tuh ingin yang project-project ya kayak ya udah cukup apa ya? Apa? Oh ya udah, yaudah. Lalu mata kamu jatuh. Oh. Coba tanggal berapa sekarang? Coba ya. Iya. Apa? Terima kasih untuk Heli Smiley. Iya, aku tuh sebenarnya kayak udah simpen aja uangnya, nanti kalian kirim buat itu shelter-shelter gogok atau nggak misalnya buat orang-orang yang membutuhkan, karena kan itu apa ya, dari diri kalian sendiri, jadi berkah buat diri kalian sendiri, bukan buat aku. Doanya juga berkah buat kita semua gitu kan. Terima kasih ya udah apa namanya mendonasikan ke shelter anjing.
terus kucing, terus apa lagi ya, itu ya, terima kasih ya. Semoga bukan buat aku doang berkahnya, tapi kalian semua, buat kalian semua yang ada di sini, semoga rezekinya lancar ya. Amin. Diberikan kesehatan ya. Amin. Jangan stres-stres ya. Amin. Kalau stres boleh nonton JKT48. Amin. Buat member-member, sebenarnya aku di sini tuh kayak mungkin ada, pastilah semua orang punya love and hate relationship dimanapun ya. Tapi aku benar-benar jatuh cinta sama member-member di sini. Oh. Mungkin kalian juga udah dari kalian udah ada yang tahu keadaan aku gimana dan kenapa. Terus kalian tuh kayak, it's okay Kak Eli. Terus kayak, Kak Eli. Kan ketawain aku. Aku tuh kayak maksudnya kalau kalian terhibur dengan keanehan aku, terus aku berusaha untuk melucu, kalian tuh selalu kayak menerima itu walaupun tidak lucu. Hahaha. Dan itu membuat aku kayak lepas, bahagia. Oh, berarti maksudnya keberadaan aku di sini tuh masih bernilai untuk semua orang gitu. Terima kasih ya, walaupun sempet hidup lah ya, kadang ada up and down, up and down, up and down. Kayak gitu ya. Gak apa-apa, tapi aku alhamdulillah sekarang udah lebih baik lagi, obatnya juga udah sering diminum dan aku gak kenapa-napa, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman semuanya, aku mau dipeluk kalian. Wow, screenshot, 1, 2, 3 udah. Roar. Udah, we love Kak Eli. We love you, Kak Eli. Udah, terima kasih ya semuanya. Nanti kita ketemu kapan-kapan deh. Semoga umurnya panjang. Amin. Terima kasih. Yeay. Happy birthday, Eli. Happy birthday. Oke, udah. Kalau gitu sekarang kita mau foto bareng dulu sama teman-teman yang ada di Zoom. Nih, di bawah nih koinnya Eli. Wow. Kiku. Oh ya, sih. Mau dibilang apa kali? Untuk saya. Kali 2, 3 Jorune. Journey. With English, yeah. Oh my god, Eli 2, 3 journey. With English. Chelsea maju lu sini, Chelsea. Itu gimmick ya guys, ada yang serius. Gimmick kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang sama teman-teman yang ada di sini. Yeay. Wow. Project-projectnya diangkat. Boleh diangkat. Project-projectnya. Projectnya please. Angkat project-nya. The miracle of Helisma. The our miracle. Finland miracle. Finland. Apa ini? Finland. Finland dong. Miracle. Mau teriaknya apa ini? Eli mau ngomong apa Eli? Eli 2, 3 journey. Journey. Jujur. Journey. Maafin Cika ya. 3. Bang Jepi sudah siap. Oke. 3. Udah. Oke, 1, 2, 3. Eli 2, 3. Journey. Lagi abis banget, abis banget. Ayo, yang semangat, yang semangat. 2, 3, journey. Journey. Ganya cepat, guys. Okay. Yang 2, 3. Yang 2, 3 ya. Yang cepat, guys. Okay. Siap, kawan Neil. 1, 2, 3. Eli 2, 3. Video. Video. Kalau video lebih semangat ya. Oke. Ya. Oke, Masya. Ayo, vokalnya tolong ditunjukkan. Makasih. Oke, siap, guys. Okay. Ayo, Eli. Lebih cepat, Eli, ya. Eli. Lebih cepat ya. Eli 3 gitu ya. 1, 2, Eli 2, 3.
Journey! Oke, semuanya pertunjukan rambutnya hari ini telah selesai. Penusongnya mana? Percayalah bahwa kita keluar nanti, kita akan mendapatkan kekuatan dan semangat baru. Semoga dengan performance kami hari ini bisa membuat hati kalian menjadi lebih tenang dan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu semuanya mohon bantuannya selalu untuk JKT48, mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Iya, semua member jaga kesehatan ya. Oke, okay, kalau gitu sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno! Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan cara meminum Ramune oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok ada pertunjukan Aita Kata oleh JKT48 generasi 11. Dapat disaksikan secara live streaming showroom official JKT48. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket to shoot bullet dan Cekica dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas.
Semuanya selalu jaga kesehatan ya dan terus bahagia sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Ceeli, salam pamit, assalamualaikum.